Baik pemirsa, kembali bersama saya Selobi Omnivora dalam acara kisah para tokoh di Bali. Wacana tentang diangkatnya Fadlizon menjadi keturunan raja sempat menjadi buah bibir di kalangan sosial media dan media massa. Lalu, seperti apa sebenarnya pemikiran dan hakikat Anak Agung Ngurah Ugrasena mengangkat Fadlizon mendapat gelar kehormatan Sri Paduka Raja yang akhirnya menuai polemik dan kontroversial di jagat Bali tersebut? Simak wawancara eksklusif saya bersama Anak Agung Ngurah Ugrasena terkait pemberian gelar Sri Paduka Raja kepada Fadlizon. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, polemik tentang pemberian gelar untuk Fadlizon semakin membahana di sosial media. Seperti apa kebenaran daripada kisah pemberian gelar tersebut? Langsung saja saya bersama pemelisir Puri Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena. Di media sosial kembali merebak terkait kejadian tahun 2017 silam terkait dengan pemberian gelar dari Fadlizon itu sendiri sebagai Sri Paduka Raja. Seperti apa sebenarnya cerita sesungguhnya yang mengawali kisah pemberian gelar kepada Fadlizon yang pada saat itu merupakan oposisi dari pemerintahan terpilih Kabinet Jokowi sendiri? Silakan. Baik, Om Swastiastu. Saya jelaskan mengenai pemberian gelar kerabat sebenarnya kepada beberapa tokoh-tokoh nasional, tidaknya Fadlizon yang kemudian menjadi viral, ya, yang katakanlah tanda kutip negatif. Namun kami di Puri Singaraja dari Foundation Panji Singaraja sudah sejak tahun 2006. Awal untuk pemberian segala gelar terhadap orang-orang terpilih. Iya, gelar kerabat. Jadi kerabat. 2006 itu apakah ada yayasan atau asosiasi atau foundation yang menemui, apakah dari keinginan pemelisir Puri Singaraja sendiri atau seperti apa? Mungkin ini perlu yang diberitahukan kepada seluruh masyarakat luas. Iya. Awalnya bersama adik Anak Agung Ngurah Ugrasena sebagai sekretaris saya sebenarnya sekaligus juga sebagai humas Puri Singaraja. Sayang beliau sudah almarhum. Bersama adik saya mengelola Puri Singaraja. Kemudian tercetus dari gagasan adik saya sebenarnya Anak Agung Ngurah Ugrasena bersama beberapa teman-teman tokoh-tokoh di Bali, juga termasuk tokoh-tokoh nasional, ya, entah dari mana tanda kutip sehingga dukungan kepada kami Puri Singaraja. Waktu itu belum ada yayasan. Kalau nggak salah yayasan itu baru ada tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Panji Singaraja Foundation, pendirinya saya sendiri bersama adik saya Agung Ugrasena. Tahun 2006 kami memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh. Yang mengawali pada waktu itu justru adalah yang mendapatkan gelar itu adalah tokoh besar. Siapa? Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, bersama beberapa tokoh nasional, Ibu Marta Tilaar, John Palinggi, Ibu pemilik Astra, Ibu. Berapa orang kira-kira diberikan gelar penghargaan sebagai kerabat Puri pada kala itu? Waktu itu 9. Selalu ganjil. Setiap tahun kami memberikan penghargaan, memberikan penghargaan sebenarnya sebagai gelar kerabat. Ya, kemudian tahun 2007 itu semua tokoh-tokoh besar. Berarti setiap tahun Puri Singaraja terus memberikan gelar kepada tokoh-tokoh ternama. Di bidang apa saja tokoh-tokoh tersebut yang diberikan gelar dari Puri Singaraja sebagai kerabat Puri? Apakah hanya para pemimpin, ataukah mungkin budayawan, ataukah sastrawan, ataukah penggiat budaya dan lain sebagainya? Mungkin bisa dipahami oleh masyarakat.
Kami memberikan gelar tentunya melalui suatu seleksi yang ketat. Ada tim yang dipimpin sendiri oleh adik saya sendiri. Saya sendiri pasti juga sebagai ketua. Beranggotakan berapa orang dan dari mana saja tim-tim tersebut? Dari Bali, dari Pui, adik saya sendiri juga. Ya. Kemudian juga ada beberapa tokoh dari Bali, dari Jakarta, dari Jogja, dari dari Jawa lah ya, dari luar itu kurang lebih timnya itu ada kurang 5 atau 6, bahkan juga dari Malaysia ada. Mereka memilih, yang kita utamakan adalah tokoh budaya, pemerhati budaya. Yang kita utamakan adalah pemerhati seni. Yang kita utamakan adalah pemerhati atau tokoh sejarawan. Ya, kita tidak ada politik, unsur politik tidak ada. Ini benar-benar murni budaya. Tujuannya memang murni untuk memperhatikan dan melestarikan budaya dengan mengangkat para tokoh-tokoh budayawan itu sendiri. Ataukah punya tujuan lain yang memang ada di basic daripada para pengisir puli beserta tim dari Panji Singaraja Sakti itu? Ya, karena begini, Puri Singaraja atau katakanlah puri-puri yang ada di Bali juga termasuk keraton-keraton yang ada di seluruh Indonesia saat ini adalah suatu artifak, katakanlah institusi sejarah, kebudayaan. Di sana ada unsur seni, ya. Walaupun ada sedikit pastinya politik, namun sekarang sudah boleh katakan tidak kita katakanlah tidak terikat dengan politik, lebih banyak kepada budaya, seni, tradisi dan, dan juga sejarah, ya. Sehingga dari tim ini memilih beliau-beliau tokoh-tokoh adalah budayawan, sejarawan, seniman, sastrawan, ya. Itu yang kita utamakan. Baik. Berarti setiap tahunnya menjaring tokoh-tokoh budaya, kemudian sastrawan yang bergelut di bidang seni, tradisi, dan adat budaya yang baik di Bali maupun di seluruh Nusantara mungkin nanti. Ya, dan ya, kembali ke topik tahun 2017 itu di mana Fadli Son dibukukan sebagai salah satu yang diberi gelar sebagai kerabat puri atau sehingga menjadi kontroversial di sosial media. Apa dasarnya beliau Fadli Son tersebut mendapatkan gelar tersebut? Mungkin banyak orang yang tahu bahwa Fadli Son itu adalah seorang politikus, tapi adakah latar belakang budaya atau sastrawan di belakang Fadli Son sendiri sehingga membuat Ratu harus memberikan gelar tersebut untuk memperhatikan lebih banyak budaya ke depannya nanti? Di sinilah banyak masyarakat, katakanlah di budaya lain atau Bali atau bahkan Nusantara, tentu saya tidak ada kaitan dengan politik. Apakah Fadli Son itu seorang pengurus partai? Ya, kami tidak ada kaitan ke sana sama sekali. Tidak ada sedikit pun, ya, kami berpartisipasi kepada bagian daripada politik atau partai. Perlu diketahui bahwa saudara Fadli Son adalah tokoh budayawan sesungguhnya. Beliau punya Fadli Son Library di Jakarta, memiliki ribuan artefak, ya, mahkota, buku-buku, lontar-lontar ribuan yang kuno-kuno, yang luar biasa kuno, yang merupakan sejarah daripada Nusantara. Iya, luar biasa. Ini yang patut diketahui oleh masyarakat. Ternyata Fadli Son itu adalah seorang penggiat budaya di mana dia memiliki library tentang kesusastraan Indonesia bahkan juga budaya-budaya Nusantara. Ingat itu? Dia memiliki koleksi ribuan keris. Ribuan dari seluruh pelosok Nusantara. Itu benar asli yang milik pelosok Nusantara atau pemilik-milik kerajaan atau mungkin rumah adat khusus dan lain sebagainya atau bagaimana? Mereka kumpulkan di satu library. Dewan Kurator, ke Dewan Kurator ini. Dia salah satu tokoh keris di Indonesia. Iya. Mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang ada di Bali atau di Buleleng. Saya sama sekali tidak ada kaitan
dengan partai-partai ya. Walaupun dulu saya memberikan penghargaan kepada Ibu Megawati bukan tokoh PDIP, tapi beliau adalah salah satu tokoh budaya ya, yang luar biasa Ibu Mega. Kalau dibawa ke partai panjang ya, saya sama sekali di Bali. Kalau toh kemudian saya ada kekeliruan di sana, sebenarnya yang kami berikan adalah penghargaan untuk budaya dan ya, untuk menjadi kerabat puri, ya. Bukan mengangkat sebagai raja ataupun memberi kekuasaan di Bali seperti itu. Tidak ada sama sekali kami memberikan apa gelar-gelar daripada, tidak punya hak kami ya, supaya jangan salah. Dan kemudian yang paling penting, Puri Agung Singaraja di masa sekarang, saya selaku penglingsir Puri Warih Ujil Betawi Raja Buleleng, hanya bagaimana mengawal Puri dalam kaitan Puri adalah warisan sejarah, Puri adalah warisan budaya, betul. Puri adalah warisan seni, sumber ya, sumber selalu ya. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk jernih kemudian dan lebih bijak untuk menanggapi kasanah terkait dengan pemberian gelar tersebut. Sedikit rata sebelum menginjak kita tentang kasanah umum, Fadlison, ketika tahun 2017 lalu diberi gelar, apakah ada penggiat budaya lain yang ikut menyertainya ataukah hanya Fadlison seorang sehingga waktu itu yang disorot oleh media massa ataupun media sosial adalah Fadlisonnya karena dia adalah tokoh oposisi daripada pemerintahan Kabinet Jokowi. Mungkin bisa Ratu jelaskan siapa saja yang menyertai daripada keberadaan Fadlison saat itu mendapatkan gelar untuk menjadi tokoh budayawan dan kemudian gelar sebagai kerabat puri. Kerabat puri. Ya, salah satunya adalah Bapak Rudy J. Pesik. Beliau tokoh budayawan mirip dengan Fadlison, memiliki gedung museum, keris-keris juga sama. Rudy J. Pesik itu pemilik dari DHL, salah satu juga tokoh lama zaman Soekarno, Soeharto, beliau sudah ada waktu itu bersama-sama Rudy J. Pesik. Satu lagi kalau nggak salah ada tokoh perempuan ya, budayawan juga sama, saya lupa namanya. Kami tidak pernah memberikan penghargaan di bawah 5 atau 7 orang, tidak sendirian waktu itu Fadlison maksud saya. Berapa orang kira-kira pada zamannya Fadlison diberi gelar sebagai tokoh budayawan dan kerabat puri itu? Kalau nggak salah 5. 5 orang? Iya. Ya, ya. Waktu zamannya Ibu Mega, kemudian tahun 2007, 2008, 2009, itu banyak tokoh-tokoh ya sebagai kerabat puri. Tokoh-tokoh besar ya yang sudah melegenda sebenarnya. Ya. Berarti ini memang benar-benar murni unsur yang dikemukakan dan dijadikan acuan untuk pemberian gelar itu adalah dari mana dia itu sudah menggiatkan segala jenis budaya serta adat istiadat di Nusantara ini, bukan karena hal-hal terkait dengan politik itu sendiri ya, Rabi, ya? Ya, tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan politik. Walaupun cuitan Twitter ataupun segala obrolan dari pada Fadlison itu sendiri benar-benar oposisi pada masa kabinet itu di luar kasanah itu, ngira-ngira. Ya. Murni tentang budaya, kemudian penggiat keris dan pusaka-pusaka yang tersebar di seluruh antero Nusantara. Iya, iya. Beliau punya mahkota-mahkota peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan. Bisa ditanya, bisa dilihat Library Fadlison. Library Fadlison. Iya. Oke. Okay. Baik, Ratu, lalu kira-kira apa pesan terakhir untuk pemirsa yang ada di rumah dari percakapan kita ini pada lini terakhir? Kira-kira apa pesan untuk pemirsa ataupun penggiat sosial media atau pemirsa yang ada di media sosial semuanya dan media massa tentang Fadlison tersebut? Apa yang aku harapkan dari pemberitaan yang setiap tahun ada saja yang memposting itu sebagai pembagian daripada berita terdahulunya? Apa kira-kira harapan Ratu mengingat bahwa tidak ada sama sekali perspektif miring tentang pemberian gelar terhadap Fadlison itu dari kasanah foundation dan pribadi Ratu sendiri? Kepada teman-teman ya, seluruh
yang ada di Bali, barangkali juga di Nusantara. Saya berharap untuk bisa memahami betul kondisi saya di Puri Singaraja sebagai warisan leluhur, kemudian berkaitan dengan pemberian gelar kerabat kepada beberapa tokoh-tokoh, dalam hal ini kemudian Bapak Fadlizon, ya, mohon untuk menghentikan katakanlah polemik, penilaian negatif kepada saya sendiri pribadi, kepada Puri, ya. Karena sesungguhnya terus terang saja kami berkeinginan untuk bagaimana Puri Singaraja atau bahkan juga puri-puri yang lain atau keraton-keraton yang lain yang di seluruh Nusantara tetap eksis sebagai suatu peninggalan sejarah, peninggalan budaya yang harusnya kita cintai bersama-sama. Kalau toh kemudian ada salah paham, saya tidak segan-segan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kerendahan hati yang paling dalam Nabi Murang Krisena, orang yang sangat juga samalah dengan masyarakat pada umumnya, berkeinginan untuk bagaimana kita menjaga rasa persaudaraan kita. Mari kita bersama-sama bersatu membangun Buleleng atau Singaraja, membangun Bali melalui suatu kebudayaan, kekuatan. Bali atau Singaraja akan menjadi kuat kita kalau kita perkuat adat budaya kita, wawasan sejarah kita, ya, jangan kemudian kita sangat mudah untuk terprovokasi. Terprovokasi. Kemudian digiring oleh media. Ya, digiring untuk oleh. Untuk memecah belah sendiri kesatuan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita terpuruk sendiri. Ya, toh juga adalah saudara kita. Ya. Dalam bahasa Buleleng ada istilah jelimelah. Ya, adalah nyamenggelah. Ya. Saya dikoreksi sangat senang sekali. Ya, namun yang paling penting adalah koreksi atau mengkritik membangun, bukan mendiskreditkan menjadi hal yang jelek sekali. Ya, itu harapan saya kepada seluruh masyarakat. Mari kita sekali lagi kita membangun bangsa dan negara. Saat ini jangan mudah kita terhasut hal-hal yang merugikan kita sendiri. Karena adat, budaya, dan tradisi itulah akar menjadi suatu bangsa yang besar ataupun wilayah yang benar-benar harum namanya, kan begitu, Mitra Jaya? Iya, iya. Bali dikenal masyarakat luas, ya, katakanlah menjadi pusat tourism di seluruh dunia itu karena kita memiliki kekuatan adat budaya yang luar biasa. Taksu. Ya, taksu kita. Kekuatan rasa persaudaraan kita, keramahan kita, itu jangan sampai hilang. Iya, saya kira itu menjadi pesan saya. Kalau saya sekali lagi tidak berkeinginan untuk hal yang jelek, untuk hal yang tidak baik, mohon maaf ya kepada seluruh semeton saudara-saudara. Mari kita sekali lagi membangun hal yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Santi. Baik pemirsa, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur menjadikan pemimpin di Bali. Murni hanya Fadlizon adalah seorang budayawan. Murni karena Fadlizon adalah seorang penggiat budaya dan memiliki banyak warisan daripada sejarah-sejarah yang ada di seluruh Nusantara ini. Itulah dasar pemikiran mengapa Anapung Krasena, Ratu Haji Dirian, menjadikan beliau dan memberikan gelar beliau sebagai kerabat Puri Singaraja. Saya juga tambahkan sebelumnya Mufora. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya bersama Ana Agung Ngurah Ugrasena terkait dengan pemberian gelar Fadlizon tersebut. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya ceritakan selobi Omnivora, pamit undur dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa.